Desa Telaga Langsat merupakan salah satu di antara 12 desa yang berada di Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa ini berada di 20 km dari pusat kota Pelaihari. Mempunyai lahan seluas 2.500 hektar, berada di ketinggian 7 meter di atas permukaan laut yang terdiri dari lahan persawahan, perkebunan, dan sisanya pemukiman. Desa Telaga Langsat berbatasan langsung dengan Desa Gunung Makmur dan Desa Takisung di sebelah utara, Kecamatan Panyipatan di sebelah timur, Desa Kuala Tambangan di sebelah selatan, dan Laut Jawa di sebelah barat. Mempunyai 4 dusun serta 13 RT dan dihuni oleh 1.400 jiwa yang terdiri dari 470 kepala keluarga terbagi menjadi 710 laki-laki dan 690 perempuan. Pemerintahan Desa Telaga Langsat dipimpin oleh Kepala Desa Bapak Rudi Cahyo Purnomo Eshut, dibantu oleh perangkat desanya yang berjumlah 12 orang yang terdiri dari 1 orang sekretaris desa, 2 orang kaur, 2 orang kasi, 4 kepala dusun, dan 3 staf. Untuk membantu jalannya pemerintahan di Desa Telaga Langsat telah dibentuk lembaga-lembaga desa yakni BPD, LPM, TPPKK, Karang Taruna, Posyandu, Linmas, Posyantek, Kelompok Tani, Lembaga Adat Desa, Puskesos, dan juga Bumdes. Kantor Kepala Desa Telaga Langsat yang terletak di tengah-tengah desa berdampingan langsung dengan Aula Balai Desa dan Polindes yang berdiri kokoh di sampingnya. Selain fasilitas di atas, juga terdapat beberapa fasilitas lainnya yakni Puskesmas membantu, lapangan sepak bola, lapangan voli, lapangan bulu tangkis yang sering digunakan untuk kegiatan keolahragaan bagi warga masyarakat desa. Desa Telaga Langsat juga merupakan desa yang agamis, terbukti dengan adanya 3 masjid dan 7 musola yang tersebar di masing-masing dusun dengan berbagai organisasi Islam di dalamnya. Selain itu, untuk menunjang pendidikan, telah berdiri 1 TK, 1 PAUD, 4 TK Al-Quran, 1 sekolah dasar, serta sarana umum lainnya adalah tempat pemakaman umum yang tersebar di 4 dusun. Sarana pembangunan infrastruktur Desa Telaga Langsat juga sudah berjalan meskipun belum maksimal. Desa Telaga Langsat memiliki 1 ruas jalan kabupaten yang melintasi Desa Telaga Langsat sepanjang kurang lebih 7.000 meter, ditambah 20.700 meter jalan desa dan jalan usaha pertanian. Untuk memperlancar transportasi darat, antara satu dusun dengan dusun lainnya telah dibangun jembatan di berbagai lokasi. Sedangkan untuk sarana air bersih, pemerintah Desa Telaga Langsat telah membangun 7 buah sumur bor yang tersebar di 4 dusun dan 3 buah sumur bor dari pembangunan Pamsimas, serta hampir seluruh warga juga memiliki sumur gali di tiap rumah. Desa Telaga Langsat juga memiliki kekayaan sumber daya manusia, terbukti dari berbagai lembaga kemasyarakatan desa dan organisasi lainnya yang aktif menorehkan prestasi baik di ruang lingkup desa sampai tingkat nasional. Pada bulan Agustus 2022, Desa Telaga Langsat mengikuti kegiatan verifikasi program Kampung Iklim atau yang disingkat Proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Dan pada bulan Oktober 2022, Desa Telaga Langsat telah ditetapkan sebagai penerima sertifikat Proklim utama. Selain itu, PKK baru-baru ini juga meraih juara 3 dalam kegiatan lomba hatinya PKK tingkat Kabupaten Tanah Laut serta juara harapan 1 lomba Asmantoga tingkat Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021. Karang Taruna sejak dibentuknya pada tahun 2009 telah banyak menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan pada ajang KKBWKT yang diselenggarakan setiap tahun dalam memperingati Hari Ulang Tahun Karang Taruna dan Bulan Bakti Karang Taruna, seperti juara 2 Lomba Asah Mampu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, juara favorit
KKBWKT di Kabupaten Balangan, juara 3 Lomba Pengenan Sehat di Kabupaten Tapin, juara 3 Lomba Hasta Karya di Kabupaten Balangan, juara 3 Lomba Busana Karang Taruna di Kabupaten Balangan, juara 3 Lomba Pengenan Sehat di Kabupaten Balangan, serta dalam lingkup Kecamatan Takisung, Karang Taruna telah rutin mengadakan kegiatan akbar, yakni Festival Ramadan, yang diikuti oleh anak-anak dan remaja di Kecamatan Takisung. Serta untuk organisasi keagamaan, pada tanggal 22 Oktober 2022, pengurus Masjid Darul Ihsan telah sukses menyelenggarakan kegiatan tablik akbar yang dihadiri oleh lebih dari 4.000 jamaah yang hadir. Adapun kegiatan tersebut bersumber dana dari dana hibah APBD Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2022. Saya Kepala Desa Telaga Langsat ingin menjelaskan tentang profil Desa Telaga Langsat. Desa Telaga Langsat merupakan salah satu desa dari 12 desa di Kecamatan Takisung yang memiliki luas kurang lebih 2.500 hektar dan jumlah penduduk 1.401 jiwa, dan rata-rata mayoritas penduduk di Desa Telaga Langsat merupakan petani sawah, kebun, dan sebagian dari mereka juga ada yang nelayan, khususnya di wilayah pesisir. Desa Telaga Langsat merupakan desa yang sangat kaya potensi alamnya, yang terbukti Desa Telaga Langsat sendiri luas wilayah 250 hektar tersebut sekarang sudah menjadi bagian daripada perkebunan karet dan sawit. Ada juga tambang pasir, dan sebagian juga dari wilayah kita di wilayah pesisir dimanfaatkan oleh mereka sebagai nelayan untuk dijadikan mata pencaharian. Dengan adanya profil desa ini, mudah-mudahan dapat menjadi bahan untuk sosialisasi lewat media elektronik, sehingga siapapun khususnya warga Desa Telaga Langsat dapat mengakses dan memahami segala kekayaan dan potensi-potensi yang ada di wilayah Desa Telaga Langsat. Dan sama-sama juga kita berdoa, mudah-mudahan desa kita bisa menjadi desa yang maju, desa yang unggul, desa yang sejahtera, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, seperti doa kita bersama dan doa para pendahulu pendiri Desa Telaga Langsat.